سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah muka surat 14 baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kelima, qiyamuhu binafsih sifatun salbiyatun. Kelima daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsir. Kelima daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsir, secara satu-satu, selepas daripada wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal, secara borong, secara kasar, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil Maha suci Allah daripada sifat kekurangan adalah ada makhluk, ada langit, ada bumi. Itu secara ijmal. Secara tafsil, secara satu-satu, wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang adalah 20 sifat atas jalanan Imam Maturidi, 13 sifat atas jalanan Imam Ash'ari. Yang mana 13 sifat ni lah jalanan yang muktamad, tetapi 20 sifat atas jalanan yang masyhur. Jadi kelima daripada 20 sifat ataupun 13 sifat, qiyamuhu binafsih sifatun salbiyatun. Sifat salbi, sifat bangsa ketiadaan. Yang mana sifat salbi ni sifat yang kita nak reti. Sifat ni dan kena tafsir dengan tidak. Dengan tidak, dengan dok contohnya. Apa dia kidam? Terjemahannya sedia. Apa makna sedia? Tidak ada permulaan. Itu salbiah. Bakok, terjemahannya kekal. Apa makna kekal? Tiada kesudahan. Itu sifat salbiah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, terjemahan dia bersalahan Allah Ta'ala dengan segala makhluk. Apa makna bersalahan? Tidak serupa Allah dengan makhluk. Atau salbi dia panggil. Sifat yang keenam, wahdaniyah esa. Apa makna esa? Tidak berbilang. Dia panggil sifat salbiyah. Sifat yang mana nak reti dia terjemah dengan tidak. Itu dia panggil sifat salbiyah. Kemudian qiyamuhu binafsih, terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, berdiri Allah dengan sendiri. Itu terjemahan qiyamuhu, berdirinya nya Allah, binafsihi dengan sendirinya. Itu dipanggil terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Bukan makna yang dikendaki lagi ni.
Maksud dia dak ni lagi ni, ini hanya terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Apa terjemahan qiyamuhu binafsih? Berdiri dengan sendiri. Dan apa maksud dia? Apa makna maksud dianya? Erti ada Allah sendiri-sendiri. Ha, ini maksud dia. Setengah menterjemah ada Allah secara secaranya, ada Allah secara dia. Lepas daripada lepas daripada zat dan lepas daripada yang menjadikan. Jadi berdiri dengan sendiri itu terjemahan. Itu terjemahan. Jangan pakai hak zahir berdiri dengan makna Allah bangun sendiri tak payah rakat. Itu bercanggah dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Itu sifat yang keempat. Dah apa makna berdiri dengan sendiri? Berdiri dengan sendiri ini dengan makna Allah tidak berkehendak kepada zat dan Allah tidak berkehendak kepada penjadi. Allah ada sendiri-sendiri. Allah ada secara dia. Lepas daripada zat dan lepas daripada penjadi. Itu maksud daripada qiyamu binafsi. Dia, kalau kita sendiri pun sebut berdiri ni, tak, sebut berdiri pun kadang-kadang bukan maksudnya berdiri. Contohnya kita kata sekarang ni anak kita lepas dah daripada kita, dia sudah berdiri atas kaki sendiri. Kita kata gitu dah. Anak kita sudah berdiri atas kaki sendiri dah. Tak payah numpang dengan mak ayah dah. Mana anak sudah berdiri atas kaki sendiri. Hanya nak cakap kita? Cakap tak? Berdiri atas kaki sendiri. Jadi maknanya sebelum anak kita berdiri atas kaki sendiri, dia berdiri atas kaki kita ke? Dalam sebelum anak kita berjaya dah sekarang berdiri atas kaki sendiri, sebelum ni dia berdiri atas kaki mak ayah dia ke? Di situ bukan makna beritah kaki tu, maknanya dulu perlu kepada mak ayah tolong, berhajat kepada mak ayah, bergantung kepada mak ayah. Sekarang ni dia sudah berdiri atas kaki sendiri, yang kita panggil berdikari. Nah, bukan berdikari. Berdikari. Mana apa sudah berdiri atas kaki sendiri. Sebelum ni dia tak ada kaki, dia berdiri atas kaki orang. Bukan maksud berdiri atas kaki sendiri dah sekarang ni, bukan kaki yang kita duduk berdiri ni, bukan. Maksudnya apa? Tidak berhajat, berkehendak kepada orang lain dah. Tidak berhajat, tidak berkehendak, tidak bergantung kepada ibu bapa dah. Dah sebelum ni dia berkehendak, berhajat, duk gantung ke mak ayah. Dia tak pandai bawa diri lagi. Mak ayah yang kena bawa diri dia. Dia tak pandai lagi bawa diri dia. Mak ayah kena dukung berapa kali. Bukan gitu. Ada ni. Ini kena faham ni, sebut kata berkehendak pada mak ayah, berhajat kepada mak ayah, bergantung pada mak ayah, jangan salah faham. Hakbat tawakul tu sifat hati. Kemudian hakikinya kita berkehendak kepada Allah tu pegangan kita dah tu. Tapi hak asbab masih lagi mana? Masih lagi tak kemah ni, maka dia banyak berkehendak bergantung pada ibu bapa. Bukan ni, bukan berkait bab pegangan ni, jangan salah faham pula. Kemudian tidak menafikan sifat tawakul, sifat mahmudah. Orang lain ni tak boleh cakap sikit kita ialah gantung kepada mak ayah. Kadang-kadang ialah kita ni orang susah gantung kepada bantuan kerajaan. Kita orang susah bergantung kepada bantuan kerajaan. Kalau bantuan kerajaan tu kena potong,
memang memang beratlah kitanya. Itu orang panggil asbab. Ha, ni ada orang dia cepat-cepat ni, cepat-cepat. Bila sebut kata kita ni bergantung kepada bantuan kerajaan. Kalau bantuan kerajaan kena potong, ai mung ni tak ada Tuhan kapi mung ni. Oh, ada orang lalu sahut gitu. Oh, ni punah ranah belaka ni. Ni punah ranah belaka. Dia kata dia gantung dengan bantuan kerajaan. Oh, tu asbab. Lepas tu hati dia sepenuhnya tak ada sifat tawakul. Jangan nak berkapi-kapi gitu. Dah tak gantung dengan Tuhan. Nah, ni cepat belaka ni. Saya ada dengar satu pengajaran. Baru je dengar. Jadi tak tahulah, saya tidak pernah mencari. Tak ada masa nak dengar gitu. Cuma sekarang ni kadang-kadang orang ni disuka potong. Suka potong 5 minit. Tajuk syirik. Apa benda pula syirik eh? Panjang dalam tu. Ana syirik eh? Contohnya gi ke Mekah Madinah. Lepas tu berdoa di Raudah. Tempat mustajab doa. Tapi apabila balik kampung, kita berdoa di masjid kita, kita rasa lain dah. Doa di Raudah rasa lain, doa di masjid kampung kita rasa lain. Tu syirik itu dia kata. Allah, apa benda pula? Yang ceramah eh. Sekarang dia doa di Raudah, masa dia berdoa di Raudah tu rasa dia macam mana? Ni tempat mustajab. Kemudian balik kampung, doa di masjid kita sendiri rasa mana? Rasa lain eh. Masa doa di Raudah rasa lain, doa di masjid kampung kita rasa lain. Syirik itu dia kata. Maksud dia apa sebenarnya? Syirik-syirik mudah sangat ni. Puak terpesong, berpegang Tuhan duduk atas langit. Hak ni berpegang Tuhan duduk Mekah Madinah. Tak ada orang pegang Tuhan duduk Mekah Madinah. Mana kalau kita berdoa tu rasa tak sama. Doa di Raudah rasa lain, doa di masjid kampung kita rasa lain. Syirik. Di syirik ni ada syirik jali atau kafir. Ada syirik khafi. Syirik riak wujud takabur. Tu syirik khafi dia panggil. Tetapi apabila kita itlak syirik, tak sebut jali ataupun khafi, dia pergi kepada syirik jali. Syirik besar. Kan ni. Ke mana? Orang pergi doa di Raudah, lepas tu balik kapur doa di masjid diri. Rasa sama ke? Memang rasa doa sama. Bubuh syirik. Ini jenis-jenis peseng ini. Tapi boleh ceramah tu. Orang panggil ke situ, orang panggil ke sini. Hak tu kan dengar ramah-ramah tu. Tak kerti ke persatu ke mana? Tak kerti sangat ke hak tu kan dengar? Jawapannya tak ada orang syirik. Hati takkan nak sama doa di Raudah dengan doa di masjid kampung sendiri. Siap-siap masjid kampung dia tak doa pun tak tahu. Pergi kat Raudah berdoa. Balik kampung tak berdoa pun tak tahu. Tapi kalau doa kampung sama tak rasa. Tak sama syirik. Ni mudah-mudah ni. Jangan-jangan gitu. Yang mudah nak mensyirik-mensyirik, nak mengkapi-kapikan orang. Jadi memang kadang-kadang orang begitu. Saya gantung kepada bantuan kerajaan. Tak ada bantuan kerajaan kok beratlah saya. Ya? Ada orang. Dia beritahu nak saya berkapil lalu ke dia. Senyak dia. Senyaklah kawan tu doktor. Kalau kawan tu reti, boleh nyakit emang. Dah lah kau tua. Doktor pula dah nak mengkapikan orang. Hak mengkapikan kan tu pula. Hak dikapikan tu ke muda tak tahulah. Kalau hak dikapikan tu ada ilmu juga, reti juga. Ada ke muda sikit padahal boleh nyakit orang tua tu. Dah dia kata digantung kepada bantuan kerajaan. Tak gantung ke Tuhan. Kapir kata dia. Kena gantung ke Tuhan. Itu asbab. Hati tawakul kepada Allah itu sifat mahmudah. Kalau hati tidak tawakul kepada Allah, tak ada sifat mahmudah. Lepas tu buat pegangan tak sedo kosek lah dia orang Islam. Takkan dia bertuhankan kepada bantuan kerajaan. Akidahnya tetap dah. Aku semua tu datang daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Biasalah cakapan asbab. Kita ni numpang demo je ni. Kalau kita seorang tak dapat jalan ni, ha, kita numpang demo je. Ada demo barulah kita, ha, tu ialah. Ada apa-apanya. Kita nak berdiri atas kaki sendiri, tak mampu lagi sekarang ni, kena numpang demo lah. Asbab. Itu asbab. Bila kita lepas tu, kita pun berdiri atas kaki sendiri. Manapa di situ, tidak berhajatlah kepada bantuan-bantuan lagi lah. Sebab dia sudah boleh jalan sendiri. Ha, kita pun cakap gitu juga. Berdiri atas kaki sendiri bukan makna berdiri cacang tu, bukan. Jadi berdiri Allah dengan sendiri ni dengan makna tidak berkehendak kepada zat dan tidak berkehendak pada penjadi. Terjemahan dianya, berdiri Allah dengan sendiri, maksud dianya erti ada Allah sendiri-sendiri. Ada Allah sendiri-sendiri, ada Allah cara-cara diri, ada Allah secara dia, tidak lepas daripada zat, lepas daripada penjadi. Ha, ini makna maksud kepada qiyamu binafsi. Baginya, bagi qiyamu binafsi ni ada dua makna. Baginya, bagi ada Allah sendiri-sendiri ni dua makna. Dia ada dua makna. Makna qiyamu binafsi, ada Allah sendiri-sendiri, ada Allah cara-cara diri, dia ada dua makna. Makna apa ni? Ada Allah cara-cara diri, ada Allah sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ni dengan makna Allah tidak berkehendak, Allah tidak berhajat. Itu makna ada Allah sendiri-sendiri dengan makna Allah tidak berkehendak, Allah tidak berhajat. Allah tidak berkehendak, Allah tidak berhajat ni dua makna pula. Yang pertama, tidak berkehendak kepada zat. Yang kedua, tidak berkehendak pada penjadi. Yang mana sifat 20 selain daripada kaunuhu, kaunuhu itulah sifat maknawiyah. Hak 7 tu, hak iyalah. Kadang-kadang orang kita ni pandai sebut je tapi faham pun tidak. Jadi nak pegang macam mana? Ini ilmu pegangan, faham serta pegang. Tak pandai sebut tak apa, tapi kadang-kadang sebut pun, sebut pandai tapi tak faham makna, nak pegang macam mana. Tapi kalau kaunuhu, kaunuhu itulah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai kaunuhu mutakallimang tu, kalau kita tak reti, tak pegang secara satu-satu, tak apalah. Itu masuk jalanan Imam Asy'ari, 13 sifat. Tetapi qiyamuhu ta'ala binafsih ni masuk dalam 13 sifat. Ha, masuk dalam 13 sifat. Secara tafsir ni tak lari dah. Kalau kaunuhu, kaunuhu tu, ha, kalau kita tak faham, tak pegang, kita pegang daripada wujud sampai ke kalam, 13, okey dah, jalanan Imam Asy'ari. Tapi qiyamuhu ta'ala binafsih ni masuk dalam 13 eh. Ha, yang mana kadang-kadang kalaulah buat ujian, jawab secara bertulis apa makna qiyamuhu binafsi, kadang-kadang tak boleh markah orang kali. Tak boleh markah. Berdiri dengan sendiri, itu terjemahan. Apa maksud dia? Maksudnya ada Allah sendiri-sendiri. Mana apa ada sendiri-sendiri? Allah tidak berkehendak, Allah tidak berhajat. Tidak berkehendak kepada apa? Kepada zat dan penjadi. Boleh jawab gitu? Dia walaupun kalau kata buat ujian, apa sebenarnya maksud kepada qiyamuhu nafsi, kita mungkin tak boleh beri jawapan. Yang boleh beri markah, kadang-kadang hanya tahu terjemahan berdiri dengan sendiri. Hak nak maksud yang sebenar mungkin tak boleh beri jawapan. Tak luluh kalau periksa kau. Kalau temuduga nak tauliah, tak luluh lah jawapan dia. Kalau tanya hak ni lah, tak tanya hak ni. Tak tanya. Tapi kalau tanya hak ni, kalau tanya qiyamuhu ta'ala binafsih, boleh jawab, boleh tauliah. Tak boleh jawab, tak boleh tauliah. Contoh tapi tak ada. Dia tanya ni.
Yang payah nak beritahu dia orang kali. Nah. Tapi cuma qiyamhu ta'ala binafsih ni, kalaulah kita tak reti nak jawab pun, sebenarnya dalam akidah kita ada dah qiyamhu ta'ala binafsih ni. Kalau kita ngaji sifat 13, sifat 20, memang ada dah dalam akidah kita. Contoh makna yang kedua, qiyamhu ta'ala binafsih ada sendiri-sendiri dengan makna tidak berkehendak, tidak berhajat pada penjadi. Makna yang kedua, tidak berkehendak, tidak berhajat pada penjadi. Dah kita pegang dah kan sifat yang kedua, sifat qidam. Qidam dengan makna terjemahan disedia dengan makna tidak ada tidak ada permulaan. Bila Allah tidak ada permulaan, ada Allah berkehendak pada penjadi. Berkehendak pada penjadi. Memang tidak berkehendak pada penjadi sebab Allah ada, tidak ada permulaan. Jawab tak? Mungkin tak boleh jawab, tapi pegangan dia dah. Allah tidak berkehendak pada penjadi. Adalah. Cuma makna yang pertama tu payah sikit. Allah tidak berkehendak kepada zat atau payah sikit. Tapi kita sendiri, kita sendiri. Sebelum kita masuk pada huraian yang kita. Kita berpegang Allah zat yang wajib ada ataupun Allah sifat. Kita ngaji sifat Allah, contohnya sifat kudrah. Kita ngaji sifat Allah, contohnya sifat iradah. Adakah kita berpegang kudrah tu Tuhan? Iradah tu Tuhan? Tak. Sifat yang ada di Tuhan. Kan gitu? Dah Tuhan-Tuhan ni, Tuhan zat yang wajib ada. Yang terkaya daripada segala-gala, yang segala-gala berkehendak kepadanya, itu Tuhan zat yang wajib ada. Tuhan bukan sifat. Tuhan zat yang wajib ada, yang bersifat dengan kudrah, yang bersifat dengan iradah, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Oh, jadi Allah zat, zat yang wajib ada. Allah bukan sifat. Maka yang berkehendak kepada zat adalah sifat. Tapi Allah bukan sifat, Allah Allah Ta'ala adalah zat. Maka zat tidak berkehendak kepada zat yang lain. Itu pegangan kita. Kalau Allah tu sifat, sifat berkehendak kepada zat. Sekarang ni Allah sifat ke Allah zat? Allah bukan sifat, Allah zat. Maka tidak berkehendak pada zat yang lain. Itulah pegangan. Sebab tu tengah di sifat 20. 20 ni sifat yang sungguh dan ada di zat Tuhan. Dah zat Tuhan ni, zat yang wajib ada. Dah zat Tuhan perlu tak pada zat? Tak perlu. Sebab yang perlu pada zat adalah sifat. Tuhan bukan sifat. Tuhan zat yang mana bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maka bila Tuhan zat, tidak berkehendak pada zat yang lain. Itulah pegangan kitanya. Kita, saya ingat lama kening, kudrah itulah Tuhan. Iradah itulah Tuhan. Ilmu itulah Tuhan. Tak timbul nama sifat 20. Jadi kudrah tu sifat. Sifat 20 kan? Iradah tu sifat. Ilmu tu sifat. Sifat berkehendak kepada zat. Zat tidak berkehendak pada zat yang lain. Dan Allah zat ke sifat? Allah Ta'ala zat. Maka Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat. Sebab Allah zat. Itu hak payah sikit. Kemudian dalil dia payah sikit. Dalil hak dalam kitab kita ni, dalil qiyamhu ta'ala binafsih. Hak makna Allah tidak berkehendak pada zat tu, dalil dia payah sikit. Tapi hak dalil payah tu fardu kifayah. Hak dalil fardu ainnya, apakah dalil Allah tidak berkehendak kepada zat? Dalilnya ada langit, ada bumi. Apakah dalil Allah tidak berkehendak kepada penjadi? Dalilnya ada langit, ada bumi. Clear, beres. Hak tu hak fardu ain. Tapi dalam kitab kita ni panjang dalil. Dia payah sikit, tapi hak fardu kifayah. Jadi makna yang kedua, Allah tidak berkehendak pada penjadi, memang jelas. Sebab kita berpegang Allah bersifat dengan sifat qidam, ada Allah Ta'ala tidak ada permulaan, pastilah Allah tidak berkehendak pada penjadi. Cuma makna yang pertama tu sikit payah. Allah tidak berkehendak kepada zat. Sebab Allah bukan sifat, Allah adalah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang berkehendak kepada zat adalah sifat. Allah bukan sifat, Allah zat yang wajib ada. Jadi baginya, bagi ada Allah sendiri-sendiri, dua makna. Makna pertama, ada apa sikit ni?
tidak berkehendak, tidak berhajat Allah kepada zat yang menumpang ia Allah padanya, pada zat. Kenapa Allah tidak berkehendak kepada zat? Sebab Allah bukan sifat. Allah adalah zat. Kalau Allah sifat, barulah berkehendak kepada zat. Tapi Allah bukan sifat. Allah zat yang wajib ada. Bila Allah zat, tidak berkehendak kepada zat yang menumpang ia Allah padanya, pada zat. Dia misalnya, dia misal hak makhluk ni. Dia misal hak makhluk. Seperti kemudian seperti ni pula bukan misal tidak berkehendak kepada zat ni. Ini misal bagi manfi. Misal berkehendak kepada zat. Mana contoh berkehendak kepada zat? Seperti menumpang warna pada umpama kain. Jadi gini. Di warna sifat, kain zat. Faham tak ni? Warna mesti menumpang di zat. Mana? Di kain, di kertas. Contohnya. Jadi kain ke kertas ke, itu zat. Jadi warna adalah sifat. Sifat mesti menumpang di zat. Mana zatnya? Sini kain. Umpama kain ni kertas ke. Adapun kain ataupun kertas dipanggil zat. Kain ataupun kertas ni perlu tak kepada zat yang lain untuk menumpang? Perlu tak? Jadi kita kena faham dua. Yang pertama, satu dia panggil zat. Yang kedua dia panggil sifat. Dia zat-zat ni maqama binafsi, perkara yang berdiri sendiri. Sifat maqama bighairi, perkara yang berdiri di yang lain. Sifat mesti ada di zat. Zat maqama binafsi, perkara yang berdiri sendiri. Ni sebagai contoh. Ni kita zat, tubuh kita ni zat. Adakah berkehendak pada zat yang lain? Tak berkehendak pada zat yang lain. Kita berkehendak kepada bumi, itu tarikan graviti. Naik ala katah, tak perlu dah kepada buminya. Mana zat kita ni memang tidak berkehendak pada zat yang lain. Adapun sifat, sifat gagah, mesti berkehendak pada zat kita. Faham tak? Sifat memang berkehendak kepada zat. Mana sifat contohnya? Warna putih ke, coklat ke, hitam ke, mesti ada di kulit kita, menumpang di zat. Sifat kena menumpang di zat. Sifat tak boleh duduk suku. Sebagai contoh, sifat dipanggil sifat manis, sifat masing, sifat pedah. Boleh tak duduk suku? Pergi kedai, tak mau beli gula, nak beli manis. Pergi kedai, tak mau beli garang, nak beli enggak masing je. Tak mau beli lada, nak beli pedah je. Boleh tak beli? Tak boleh. Dia sifat mesti ada di zat. Sifat manis ada di zat gula. Sifat masing ada di zat garang. Sifat pedah ada di zat lada. Dia ada, mesti ada di zat. Tapi sifat ni boleh bertukar. Daripada ada di zat gula, akhirnya berpindah di zat air. Faham tak? Tapi tetap kena ada di zat. Air tu zat. Jadi sifat manis menumpang di zat air. Faham ni? Dia memang sifat tak boleh duduk sendiri-sendiri. Mesti menumpang di zat. Adapun zat, gula, perlu menumpang di yang lain? Tidak perlu. Ini kena duduk dalam bekas. Itu masalah kita. Sebab dia berjisim, berbentuk, kena ada dalam benda. Gitu je lah. Tapi adakah gula sendiri-sendiri boleh ke tak? Boleh. Ada apa-apa zat gula, tapi manis kena menumpang di situ. Macam kita, zat kita tidak perlu pada yang lain. Cuma oleh kerana zat kita ni berjisim, berbentuk, kita perlu kepada ruang kosong. Itu sahaja. Sebab kalau ruang tu sudah padat, kita tak boleh nak pergi. Sebab zat kita berjisim. Tapi kalau zat jisim yang latif, jisim yang halus macam malaikat, dia tak ada apa-apa. Dia ruah, dia boleh pergi mana-mana pun. Faham tak? Tapi oleh kerana zat kita ni berjisim, bertongkol dia panggil, berbentuk,
kita perlu kepada ruang kosong. Tapi adakah zat kita perlu pada zat yang lain? Tak perlu. Sebab zat tidak perlu pada yang lain. Zat adalah maqama binafsih. Perkara yang berdiri sendiri. Yang menumpang adalah sifat. Sifat dipanggil maqama bighairi. Perkara yang berdiri di yang lain. Sifat gagah kena ada di tubuh kita. Dia kena ada di zat. Macam sifat tadi lah. Sifat mani, sifat masin, sifat pedah. Mesti ada di zat. Ia tak boleh duduk suku. Ada tu sifat. Ada pun zat. Zat tidak perlu kepada zat yang lain. Tak nak? Jadi misal contohnya. Menumpang warna sifat. Pada umpama kain zat. Ini misal sifat. Yang kita naknya. Zat tidak menumpang di yang lain. Yang menumpang di lain adalah sifat jua. Sekarang kita berpegang Allah zat bukan sifat. Bila Allah zat bukan sifat, tidak berkehendak Allah, zat yang wajib ada kepada zat yang menumpang ia Allah ni, zat yang wajib ada ni padanya, pada zat yang lain, tidak perlu kepada zat yang lain. Adapun satu firqah, satu kumpulan Nasara, Kristian, hok kapi. Kristian ni kapi belaka, ni satu firqah dia. Mereka berpegang bahawa Allah bukan zat. Allah sifat. Tuhan-Tuhan ni sifat ketuhanan tu Tuhan. Jadi Tuhan ni sifat. Sifat ketuhanan tu lah. Jadi Tuhan ni sifat. Oleh kerana sifat perlu menumpang di zat. Maka sifat Tuhan ni oleh kerana sifat perlu kepada zat, maka Tuhan duduk di zat Nabi Isa alaihissalam. Ha, dia kata. Nabi Isa bukan Tuhan, Nabi Isa nabi manusia. Tetapi Tuhan adalah sifat. Sifat perlu menumpang di zat, maka Tuhan menumpang di zat Nabi Isa alaihissalam, sebab Tuhan bukan zat, Tuhan sifat. Tapi kalau tanya panjang pula, dah Nabi Isa baru. Sebelum ada Nabi Isa, duduk di numpang tiga apa? Ha, sebab sifat memang kena numpang. Sebelum ada Nabi Isa. Dah tahulah dia jawab warna pula. Tapi memang ada firqah Kristian yang berpegang bahawa Tuhan adalah sifat. Oleh kerana Tuhan adalah sifat, maka sifat perlu menumpang di zat. Maka menumpang di zat Nabi Isa AS. Tapi Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa nabi manusia. Tapi sifat Tuhan tu duduk di Nabi Isa AS. Kita dah. Tuhan adalah zat yang wajib ada, yang bersifat. Yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Sifat berkendak kepada zat, tetapi zat tidak berkehendak kepada zat yang lain. Ada. Jadi sekarang kita pegang Tuhan adalah zat, maka Tuhan Allah tidak berkehendak kepada zat yang menumpang ia Tuhan Allah padanya, pada zat. Tapi dia buat misal tu seperti menumpang warna pada umpama kulit, itu misal sifat yang berkehendak kepada zat. Sifat warna mesti menumpang di zat, umpama kain kertas contohnya. Tapi zat tidak berkendak pada zat yang lain. Adakah kain perlu menumpang di yang lain? Tidak perlu sebab di zat. Adakah kertas perlu menumpang di lain? Tidak sebab di zat. Tapi kalau warna, sifat mesti menumpang di sesuatu zat. Dia tak boleh duduk sendiri. Dia mesti menumpang di zat, itu sifat. Adapun zat tidak berkendak kepada zat yang lain. Ini makna qiyamuhu ta'ala binafsi yang pertama. Kedua, ini makna kedua. Ini mudah faham sikit ni. Kedua, kata ada Allah sendiri-sendiri dengan makna Allah tidak berkendak, Allah tidak berhajat kepada yang lain. Apa makna dianya? Tidak berkehendak kepada yang menjadi akan dia. Bukan Allah lah yang menjadi akan sekian perkara. Kenapa Allah tidak berkehendak pada yang menjadi akan dia? Sebab Allah bukan jenis yang kena jadi. Sebab Allah bersifat dengan kidam.
Bila Allah bersifat dengan kidam, sedia ada Allah tidak ada permulaan, maka Allah tidak berkehendak kepada yang menjadikan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna yang kedua. Macam sebut tadilah, kadang-kadang kita kalau tanya apa makna sebenar qiyamu ta'ala binafsi, boleh jawab kedok dah tahulah, tapi tak boleh jawab sekalipun dalam bab pegangan tak ada. Kalau kita ngaji sifat qidam, Allah sedia tidak berkehendak kepada yang menjadi. Dan memang kita mengaji Allah adalah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang bersifat dengan sifat 20. Faham tak? Jadi 20 ni sifat yang sungguh dan ada di zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sifat ke? Allah Ta'ala bukan sifat. Allah Ta'ala zat yang wajib ada. Pula Allah Ta'ala zat tidak berkehendak kepada zat yang lain. Sebab yang berkehendak pada zat adalah sifat, tapi Allah bukan sifat, Allah zat. Maka tidak berkehendak pada zat yang lain. Itu situ je makna qiyamuhu ta'ala binafsih. Cuba kena tengok dalil dia tu ada sikit lah. Dalil tu mungkin payah sikit, tapi hak payah tu adalah dalil tafsili hak fardu kipayah hak dabau kita tu. Dan bukanlah maksudnya, maksud qiyamuhu ta'ala binafsih, dan bukanlah maksudnya, maksud berdiri Allah dengan sendiri ni, Allah bangun berdiri betul sendiri dengan tak ada yang mengangkat akan diangkat Allah seperti yang bersegera pada faham. Tak ada gitu. Bukan maknanya qiyamuhu binafsih, berdiri Allah dengan sendiri, dengan makna Allah bangun tak payah orang angkat. Mana pula dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan apa maksud qiyamuhu ta'ala binafsih? Maksudnya Allah tidak berkehendak, Allah tidak berhajat ke zat, dan Allah tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada yang menjadi akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil lawannya, lawan qiyamuhu ta'ala binafsih, mustahil lawan kepada sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitu hak lawan kepada qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah berkehendak kepada zat yang menumpang padanya pada zat, atau berkehendak kepada yang menjadikan dia. Seeloknya bukan atau lah, dan lah, sebab dua-dua makna ni. Dua-dua makna, bukan dua makna ni pilih mana satu, bukan. Bukan atau-atau, kedua-dua ni. Qiyamu ta'ala binafsi, Allah tidak berkehendak kepada zat, dan Allah tidak berkehendak kepada penjadi. Hak lawan dia, berkehendak Allah kepada zat, dan berkehendak Allah pada penjadi. Dia dah atau. Kalau sebut ke atau ni, dia boleh pilih antara dua. Seolah-olahnya dua makna qiyamu ta'ala binafsi, ambillah mana satu. Bukan, dua-dua ni makna kepada qiyamu ta'ala binafsi, bukan pilih mana satu. Dia kena dang lah, bau himpung limu telakil jami, bau himpung. Kalau atau-atau ni, pilih pula lah nak ambil mana-hak mana. Tak. Dua-dua makna tu, tidak berkendak pada zat dan tidak berkenaan pada penjadi, itu makna qiyamu ta'ala binafsi, kedua-dua. Jadi hak mustahil dia, hak lawan dia, Allah berkenaan pada zat yang menumpang padanya dan berkenaan pada yang menjadikan, itu mustahil. Berkenaan pada zat yang menumpang padanya, kalau Allah berkenaan pada zat yang menumpang padanya, berarti Allah sifat. Sebab menumpang di zat adalah sifat. Mustahil. Kalau Allah sifat, mustahil kat mana? Bawah dia akan cerita. Mustahilnya kat mana kalau Allah ni sifat? Dan berkehendak pada yang menjadi. Mustahillah kalau Allah berkehendak pada yang menjadikan Allah, maka lupuk sifat kidam. Lupuk sifat kidam. Dan berkehendak pada yang menjadi, maknanya asalnya tidak ada. Maka berkehendak pada yang menjadi, maknanya baharu. Itu mustahil sama sekali. Dalil qiyamuhu binafsih. Ni dalil hak akal. Hak kata payah sikit je. Sebab ni dalil secara tafsir. Tapi kalau kita nak pakai dalil Al-Quran, mudahlah.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ha tu. Al-Qayyum tu. Apa makna Al-Qayyum? Allah tidak berkehendak pada zat dan Allah tidak berkehendak pada penjadi. Al-Qayyum ni ada yang menterjemahkan dengan yang mentadbir segala perkara. Ada yang menterjemah Al-Qayyum ni yang menjaga sekian perkara. Al-Qayyum ni diterjemah dengan juru kaka. Nak juru kaka? Mana? Bukan juru kaka orang masuk kan? Tak. Hak pala-pala. Jadi Al-Qayyum ni Allah yang mentadbir sekian perkara, Allah yang menjaga sekian perkara. Dan diterjemah juga Al-Qayyum dengan tidak berkehendak kepada zat, tidak berkehendak kepada penjadi. Ha, tu dalil qiyamuhu ta'ala binafsih, dalil nakli, dalil ayat Al-Quran, dalil ayat Al-Quran ataupun dalil huwal ghaniyul hamid, Allah yang al-ghani, Allah yang terkaya daripada segala-gala perkara. Al-ghani, Tuhan terkaya daripada zat, Tuhan terkaya daripada yang menjadi akan dia. Al-Ghani boleh juga dijadikan sebagai dalil qiyamuhu ta'ala binafsih. Ataupun ayat kursi itulah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-255. Ayat kursinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang kita mula dengan wa ilahukum ilahun wahid tu, tu bukan ayat kursi. Wa ilahukum ilahun wahid tu Al-Baqarah ayat 163 hak tu. Wa ilahukum ilahun wahid, dalil wahdaniyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, al-qayyum dalil kepada qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi ayat kursi dimulai dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hak kita baca lepas sembahyang. Wa ilahukum ilahun wahid, Al-Baqarah ayat 163. Apa tu guna kita ayat kursi kita baca wa ilahukumnya? Kita baca wa ilahukum bukan ayat kursi. Ayat kursinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang dia baca wa ilahukum tu hak tu riwayat lain pula tu. Faham tak? Wa ilahukum riwayat hadis lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum riwayat hadis lain. Syahidallah riwayat hadis lain. Kulillahumma malikal mulk riwayat hadis lain. Allahumma la mani'a lima a'taita, itu riwayat hadis lain. Istighfar riwayat hadis lain. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar satu kali, itu riwayat hadis lain. Mana? Hadis-hadis lain belaka tu. Cuma ulama himpun pakat baca susung istighfar, kemudian baca Allahumma antas salam, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Ulama pun susung kita. Hak nabinya hadis lain-lain belaka tu. Sama dengan hak ini wa ilahukum hadis lain. Ayat kursi hadis lain. Syahidallah hadis lain. Adapun amanar rasul, dua ayat di hujung surah Al-Baqarah, ada riwayat menyatakan baca lepas sembahyang, ada riwayat menyatakan bukan baca lepas sembahyang, baca di awal pagi dan di awal malam. Faham tak? Baca di awal pagi, di awal malam. Bila baca di awal pagi dua ayat di hujung surah Al-Baqarah, tahu tak dua ayat di hujung surah Al-Baqarah? Ayatnya apa? Amanar rasul dengan la yukallifullahu nafsan. Itu dua ayat di hujung surah Al-Baqarah. Sesiapa yang baca dua ayat ni, Nabi kata kafatah
Menescaya memadalah dua ayat ni bagi orang hak baca tu. Mana selamat sepanjang hari. Dia baca pula awal malam dua ayat di surah Al-Baqarah kafatah. Dua ayat ni memada dah bagi orang baca untuk malam. Batu setengah-setengah untuk guru, dia baca wirid sepenuhnya termasuk amanah rasul adalah lepas mai subuh, lepas mai maghrib. Tapi adakah amanah rasul ni nak baca lepas semayang? Tak semiti lepas semayang. Tapi kalau nak baca lepas semayang, tak bacalah jawapan dia. Maka tegur pun baca amanah rasul lepas mai subuh, amanah rasul lepas mai maghrib. Tapi dalam kitab I'anatut Talibin mengatakan amanah rasul ni dibaca pada tiap-tiap lepas sembahyang. Sebab tu ada sebagian tu guru dibaca amanah rasul tiap-tiap lepas lima sembahyang. Ha, begitu jelah. Ha. Lepas tu dalam kitab-kitab tak silap dalam Munyatul Musalli bacaan lepas sembahyang, lepas ayat kursi syahidallah, tak ada amanah rasul. Ha, tak ada amanah rasul. Buka tengok semula dalam Munyatul Musalli. Kalau tak silap saya lah, cuba tengok semula dalam tu. Sebab tu ada setengah tu imam, dia baca ayat kursi, kemudian syahidallah. Ha, syahidallah tadi. Dia tak baca amanah rasul. Ha, tu. Itu atas pandangan-pandangan yang berbeza lah. Cuma nak cerita di sini, wa ilah hukum dengan ayat kursi itu riwayat lain. Tapi kenapa ulama susung gitu? Ulama susung mengikut tertib Al-Quran. Mengikut tertib Al-Quran. Tapi kita ni kadang-kadang tak perasan tau. Kita ingat wa ilah hukum ilahum wahid. Patutlah Allahu la ilaha illahu. Wa ilah hukum ilahum wahid. Dari hujung tau. Ke Allah lalu dah. Kursi lalu dah. Nanti lah lepas maya kat ram. Baca tengok perhati boleh. Dia nak baca gini tak jadi ni. Tapi kadang-kadang kita ingat ke wa ilah hukum. Dengan Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum tu. Kita ingat ke satu ayat. Bukan? Wa ilah hukum 163 Al-Baqarah. Ayat kursi 255 Al-Baqarah. Dia sama ginilah. Kita duk baca innad-dina indallahil islam qulillahumma malikal mulk. Kita ingat sambung kok mana? Innad-dina indallahil islam. Panjang lagi ayat tu, panjang lagi tak sampai lagi penghujung ayat. Innad-dina indallahil islam di hujung ayat tu panjang lagi tu. Senggang 2-3 ayat barulah qulillahumma malikal mulk. Ha. Ada. Itu Al-Imran. Tetapi nak ceritanya innadina in syahidallah sampai ke innadina indallahil islam tu sambung. Tapi innadina indallahil islam buka dalam awal surah Al-Imran tu. Surah yang kebelah-belah gitulah. Awal lagi tu boleh tengok dalam tu. Inna dina indallahil islam. Hujung tu panjang lagi. Ayat panjang lagi nak habis. Senggang 2-3 ayat barulah. Qulillahumma malikal mulk. Ada dia. Tapi ulama susung tu jadi macam sambung. Tak sambung. Tapi kenapa ulama susung? Gitu. Sebab wa ilah hukum awal. Al-Baqarah ayat yang 163. Lepas tu kenapa ambil ayat kursi? Ayat kursi Al-Baqarah 255. Apa habis ayat kursi? Kenapa ambil surah aman, ambil ayat amanah rasul? Sebab hujung surah Al-Baqarah. Habis amanah rasul, habis la yukallifullahu nafsan. Kenapa pula ambil syahidallah? Syahidallah tu di awal surah Al-Imran. Lepas tu kenapa disusuli dengan kulillahumma malikal mulk? Sambung lepas daripada tu di surah Al-Imran. Jadi ulama susun mengikut tertib Quran. Ulama susun ikut tertib Quran. Kita membaca mana apa ni? Hak ulama susun dah. Cuma kadang-kadang kita ni baca gitu dah. Tak tahu pun. Ha, tu ayat apa, surah apa, ayat yang keberapa.
Kita pakai amal kita. Kadang-kadang orang mari, ni duga kita, kita pun jadi ngigah. Eh, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya awak baca wa ilahukum, kenapa? Kita pun tinggal wa ilahukum. Gitu orang sekarang ni pasal itu. Lepas dibaca Allahumma antas salam wa minkas salam, lepas tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dah hari tu baca Fatihah. Hari tu baca wa ilahukum. Adalah tu orang-orang pergi kosek dia tu tukar lalu. Allah lolek sungguh orang kita ni. Lolek orang kita ni. Mudah terpengaruh dengan orang. Sebab apa gitu? Sebab kita amal gitu. Dah tahu je pakai. Orang main kosek je kita. Tukar pula. Duk baca Fatihah buat apa? Memang ada riwayat so baca Fatihah. Kita bacalah Fatihah. Dah apa baca Fatihah sebelum daripada wa ilahukum? Dah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah mana dulu? Al-Fatihah, Al-Baqarah dalam Al-Quran mana dulu? Al-Fatihah dulu kan? Baca Al-Fatihah. Tak ada ni. Lepas tu baca pula Kulullah tu. Dah Kulullah, hak kemudian sekali kan? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hak kemudian sekali kan tu? Ada ni. Ni pakai amal gitu je. Ada dah Fatihah pun tak ada dah. Wa ilahukum pun tak ada dah. Allahumma antas salam wa minkas salam habi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah mudahnya dicatat. Dia buang hak amalan di lama kening. Hak tu duduk susung lama kening, mari orang baru. Mari orang baru je ikut pula orang baru. Allah. Dia ingat kau orang-orang dulu, paling ulama tu tunggu dulu ni, macam tak reti, orang lain ni baru reti berapa kali. Dia orang, dia, kita ni sebenarnya, kadang-kadang amalan kita, memang turut sungguhlah kita ni. Macam contoh, kita lepas main, sapu muka, raut muka, sapu muka. Kita ambil mana? Dalam Munyatul Musalli, tak ada dalam kitab Wishah, tak ada dalam kitab Matla'in, tak ada kitab-kitab pekoh kita duduk ngaji sama-sama tu, sapu muka. Tapi macam mana orang tua ajar kita sapu muka? Tu dalam kitab-kitab usul lain, kitab Al-Azkar, contohnya Imam Nawawi. Jadi ulama-ulama dulu, kita ni ilmu kitab-kitab usul. Cuma kita ni pakai amal. Bila orang mari kemudian beritahu, tak ada sapu muka lepas semayang. Bida'ah. Kita pun tak sapu muka. Jadi mudah. Jadi kita tak nak mikir ke orang tua dulu kita tak reti sangat ke? Sampai ada sapu muka tak ada pun padahal. Walhal ada dalam kitab Al-Azkar. Imam Nawawi rahimahullah. Setengah mengatakan hadis tu hadis da'if. Tapi boleh amal sebab bukan da'if jidan. Betul orang duk amal. Tapi kalau kita nak beritahu kepada orang-orang yang duk ngaji, ada pandangan kata sunat sapu muka. Ada pandangan kata tak sunat sapu muka. Sudahlah. Jangan duk sapu muka. Bida'ah. Orang tua ni pun tak sapulah muka. Tapi oleh kerana sapu muka daripada budak lagi, bila tak sapu muka, orang tua jadi gelisah. Ustaz, apa? Sekarang ni semayang berasa macam tak sudah je, tak siap je. Pernah dalam satu kelas. Apa pula ngocik Tak sudah, tak siap ni orang lepas makan tak isap rokok kata. Orang lepas makan tak isap rokok, dia kata tak sudah makan. Tak siap makan. Kenapa benda pula semayang tak sudah? Sebab sekarang ni tak raut muka dah. Dulu raut muka sama. Lepas tu, tak sudah lah perasanya sebab raut muka akhir sekali. Nutup benarnya. Apa-apa makcik dah raut muka? Dah ada ustaz kata, dia tak boleh raut muka sebab dia kata bida'ah. Oh, gitu kata. Lepas tu,
Wan ustaz ni, makcik rauklah muka. Dan ustaz tu kata dok sunat, jangan rauk muka dia. Makcik rauk muka makcik sudahlah. Rauk yang makcik. Orang tu wiki kita tu molek dah. Ha, molek dah. Nak beritahu ilmu, beritahu. Rauk muka ni ada pandangan kata sunat, ada pandangan kata dok sunat. Ada hadis yang mengatakan hadis tu daif, tapi bukan maudhu', bukan daif jiddan. Nak amal, amal jelah. Kan senang duduk gitu kan. Jangan duduk catah amalan-amalan orang. Hak ada sumber dia juga. Kalau kita tak berpakar, hak sapu muka, kita tak sapu, sapu muka. Tak ada apa masalah pun. Cuma kalau kita tengok ni, orang muda-muda tak sapu muka. Hak sapu muka ni orang tua-tua. Ha tak? Orang tua-tua. Cuma kadang-kadang mari-mari tempat kita ni dia nak... Berani kadang-kadang orang ni mari tempat kita, kemudian mana apa ni, tegur hak amalan di tengah kita ni. Apa dia kata dia? Imam beri salam yang kedua, barulah makmum beri salam. Imam salam pertama, beri salam lah. Kenapa nak tunggu imam salam yang kedua? Cuma kau sikit, mari tempat orang. Orang doa amal gitu belaka tu ada ambilan tu guru dianya. Kita tu alim sangat ke? Mari nak. Oh, confident pula dianya. Confident lah tak sebab orang tak ada pernah tanya dalam kelas. Kau cuba tanya ke mana? Cuba tanya dalam kelas. Macam mana dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi ya? Lepas imam salam pertama, boleh salam dah. Tapi disunatkan, makmum beri salam lepas imam salam kedua. Macam mana ustaz, orang kita Al-Azkar tu? Tengok dia jawab guna. Dan kita-kita lain pun sama. Orang duduk amal, lepas imam salam yang kedua, baru salam yang pertama, makmum, ada dalam kitab, memang disunatkan. Oh, mari, nak. Apa dah ni? Macam tempat kita ni tak pandai. Kan masjid tempat kita di Terengganu ni kan. Lepas imam salam kedua pun kita salam yang pertama kan. Oh, dia orang luar mari nak menyalahkan. Jangan buat gitu. Lepas imam salam pertama salam dan dulu lah. Begitu juga lepas imam beri salam, jangan duk baca doa lagi. Beri salam segera lah. Segera ikut tu imam. Dia segera ikut tu imam ni dalam sembahyang. Ketika imam tu masih lagi imam, maka imam berpindah rukun, kita aula afdal segera berpindah rukun. Jangan duduk tunggu-tunggu. Itu ketika dalam sembahyang. Apabila imam sudah memberi salam, sudah tidak ada imam. Kita sudah seorang diri. Maka Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menakalkan perkataan Qadi Abu Thayyib At-Tabari. Lepas imam beri salam, kita diberi dua pilihan. Sama ada beri salam fil hal segera, ataupun kita nak berdoa walaupun panjang mana sekalipun. Tak ada apa-apa. Sebab imam sudah tidak ada, kita sudah seorang diri. Tak ada. Dan kita Al-Azkar, Imam Nawawi nakalkan ambil perkataan Qadi Abu Thayyib At-Tabari. Imam beri salam, makmum dua pilihan. Makmum beri salam fil hal segera, ataupun makmum nak doa walaupun panjang mana sekalipun. Ada apa? Oh, dia mari duduk, mari duduk. Tekan. Jangan duduk doa-doa. Imam beri salam. Beri salam segera. Ada. Sebab tu terkadang bila imam beri salam, imam beri salam, sepatutnya imam sujud sahwi. Sepatutnya imam sujud sahwi. Contoh, imam terlupa baca kunun, sepatutnya sujud sahwi. Tapi imam sengaja tak sujud sahwi ke, imam lupa ke, itu terpulang pada dia lah. Lepas imam beri salam yang kedua, imam tak sujud sahwi, kita makmum ni sunat sujud sahwi seorang diri. Tak kenapa dah ikut imam beri salam? Kita sudah seorang diri. Tak ada kena-ngena dah dengan dia. Kita nak jual sawi, jual sawi. Sunat kita jual sawi. Sebab imam tadi tinggal kunut subuh. Tiba-tiba kita tunggu dia jual sawi. Kita jual sawi ikut dia. Tiba-tiba dia beri salam jual sawi. Imam beri salam, kita sunat jual sawi.
Tak ada masalah. Sebab kita sudah seorang diri. Tak semestinya imam beri salam, kita segera beri salam. Tidak semestinya. Sebab imam sudah tidak ada. Tapi nak ceritanya, mari daripada luar berani. Jadi duduk nak apa ni? Nak menyalahkan amalan tempat kita. Amalan tempat kita ni ada ambilan. Ada ambilan. Tapi masalah kadang-kadang kita, orang ni dia cakap tu confident je. Sebab apa? Sebab tak pernah kena nyakit. Kalau pun nak kena nyakit, tanya dia orang dalam kelas. Lain kali nak mari teranung semula lah. Orang teranung. Haa lah. Ingat barang orang teranung ni. Amalan-amalan semua ada dalam kitab. Kitab mana tak tahu. Itu kita tu. Ada dalam kitab. Kitab mana? Tak tahu, turut orang. Itu jadi kita susah. Orang mari. Ni. Kata tak ada. Tak ada lah kita ni. Ikut-ikut kadang-kadang. Ikut-ikut. Macam cerita hok. Wa ilahukum tu lah dengan patih hok. Habis Allahumma antas salam, dia pun baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu imam gitu dak gitu. Tahu tu? Adalah tu. Ada tu orang-orang beritahu ke dia, ambil hak baru. Hak amalan lama-lama tu pakai tinggal. Dia ingat ke amalan hak lama-lama tu tak ada ambilan barangkali. Bak jumpa orang baru ni pula ni. Jadi hak dalil yang mudah kita anggap panjang. Dah dalil naklinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kita baca semula lah hak dalil qiyamuhu ta'ala binafsi. Wallahu a'lam. Kemudian minggu depan tak ada dah khusus haji. Tu nak tanya tu. Orang Bukit Payung dah apa? Pukul 8 pun dah apa? Bukit Payung. Kau kat Bukit Payung pun dah apa? Orang jauh-jauh. Minggu mana? Nak turun ke 9 pulau? Balik asal? Ke 9? Tapi ke 9 lambat sudah. Pukul setengah. Ni kat pergi ke 10 setengah jam. Ke sudah dah boleh balik dah. Tapi ada yang kata pulau ke 10 setengah. Nak pergi tempat jamu, udah buka pintu dia kata. Jamu pukul 11 kan. Kalau pukul 10 sudah, nak dia tunggu pukul 11 dia kata lambat kau. Kalau pukul 10:30 sudah, pukul 11 kita sapa mula-mula sekali. Orang tak ada raya lagi kuah tu. Kita dulu ambil lauk. Ini nak gitu. Dia kata kalau sudah pukul 10, dia kata lambat nak tunggu pukul 11 pukul jamu. Tapi minggu depan nak start pukul 9. 9:30. Gitu. Boleh tak? Tak apalah insya-Allah. Bulan depan kita start pukul 9. Jadi tahun depan tu ada pula khusus haji, kita balik pula pukul 8:30. Ada masalah. Yalah. Mula 8:30 sudah awal. Sudah tu awal. Aduh, dalam masalah 8:30 benarnya tau. Cuma tak ada nak nafah. Tak apalah, insyaAllah ngurupan kita start 9:30. Ini kita Hidayatul Salikin. Muka surat 8. Kau nipi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tawakul dan barang sebagainya. Ini sambungan ketaatan batin yang mana terdahulu takwa hidayah adalah mengerjakan suruhan, sama ada suruhan zahir ataupun batin, meninggalkan larangan maksiat sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Itu dipanggil takwa dan hidayah. Ketaatan zahir, contoh yang terdahulu sembahyang, puasa, naik haji, memberi zakat dan barang sebagainya, mengaji Al-Quran, berzikir, berselawat, itu dipanggil ketaatan zahir.
Jadi takwa ni bukan hanya mengerjakan ketaatan zahir serta mengerjakan ketaatan batin. Contoh terdahulu seperti ikhlas. Kalau kita sembahyang tidak ikhlas, tak panggil takwa, tak panggil hidayah. Kalau kita puasa tapi tidak ikhlas, tak panggil takwa. Kita naik haji tidak ikhlas, tak panggil takwa. Kita ngaji Al-Quran, berzikir tidak ikhlas, tak panggil takwa. Sebab takwa ni mengerjakan suruhan, sama ada suruhan zahir dan juga suruhan batin. Itu takwa yang sebenar-benarnya. Yang mana kita ni kadang-kadang hak zahir kita jaga, baguslah. Itu suruhan Allah. Tapi hak batin kita buat lebih kurang. Dia kalau hak zahir kita jaga, hak batin, suruhan batin kita tak jaga, ini ada di antara si ni ciri sifat nifak. Sifat pura-pura. Nifak hak besarnya nifak agamalah. Munafik agama tu. Dia menzahirkan Islam tapi sebenarnya dia kufur. Ha, tu hak nifak munafik paling besar. Hak ni nifak amali. Amalang dia tu. Mana pura-pura. Hak orang nampak dibuat biar orang puji. Hak batin hak tak nampak dia tak buat sekarang eh. Sebab apa? Sebab orang tak nampak. Hak tu panggil apa tu? Pura-pura. Hak zahir buat sebab orang nampak. Hak batin tak buat sebab orang tak nampak. Apa panggil apa tu? Tak panggil pura-pura. Mana? Kau kata kan dia tu pura-pura tu. Cakap kat depan lain, cakap kat belakang lain. Kita kata dia pura-pura. Ini sama lah. Pura-pura lah. Kok zahir lain, taat. Kok batin tidak. Pura-pura lah tu. Mana? Kita dengar orang. Cakap kat depan lain, cakap kat belakang lain. Kita dengar orang. Kita dengar Tuhan. Hak zahir lain, taat. Hak batin tak peduli pun. Ha, dia panggil nifak. Orang yang tidak jujur. Orang yang tidak jujur, mana apa ni? Dia buat taat ni hanya nak dapat pujian, sanjungan manusia. Faham tak? Ha, ni cerita hak ketaatan. Sama juga nanti cerita bab maksiat. Bukan hanya tinggal maksiat zahir, dia kena tinggal maksiat batin. Maksiat zahir, judi minarok dah sebesar. Maksiat batin, riak, ujuk, takabur, hasad tu dah sebesar juga. Tapi kadang-kadang, tinggal ada maksiat batin. Tidak tinggal maksiat batin. Ketaatan zahir, tidak dikerjakan. Maksiat batin, tidak ditinggalkan. Ini yang Mazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin. Tauhid, kita ngaji comel. Pekoh kita ngaji comel. Tasawuf fadu'an kita tak ngaji. Akhirnya taubahnya tidak, ikhlasnya tidak, tawakulnya tidak, syukurnya tidak, sabarnya tidak. Semayang buat. Quran suruh semayang. Wa aqimis salah. Quran suruh puasa. Faliyasumhu. Kita pun semayang, kita pun puasa. Walhal Quran yang sama, tubu ilallah, bertaubahlah kamu kepada Allah. Quran juga, Quran yang sama dengan Quran yang suruh semayang puasa. Quran yang sama suruh taubah dengan PA Amar, perintah wajib. Semayang wajib ijma' ulama, puasa wajib ijma' ulama, taubah wajib ijma' ulama, ikhlas wajib ijma' ulama. Perintah Quran belaka. No. Fatawakkalu, bertawakkullah oleh kamu, ha, perintah Quran. Washkuru, bersyukur oleh kamu, perintah Quran. Wasbiru, sabar oleh kamu, perintah Quran. Tapi kenapa kita tidak kerjakan? Semayang perintah Quran kita kerjakan, puasa perintah Quran kita kerjakan. Tapi hak ketaatan batin akhir hak berat laginya. No. Kita buat ketaatan hak zahir, ketaatan hak sunat kita buat. Tapi maksiat batin kita tidak tinggalkan. Oh, ni kita minhaj sebut, terkadang kita meninggalkan perkara yang harus. Mana? Meninggalkan tidur harus untuk qiyamul lail.
meninggalkan makan siang hari harus untuk berpuasa sunat. Kita tinggal perkara harus. Tidur malam, perkara harus. Makan siang hari, perkara harus. Tapi kita tinggal perkara harus kerana untuk qiyamul lail sunat, kerana untuk berpuasa sunat. Tapi di masa sama, kita mengekali riak, ujub, takabur, hasad, kabair, dosa-dosa besar belaka. Kita qiyamul lail serta riak, ujub, takabur. Kita puasa sunat serta riak, ujub, takabur. Kita beranggapan ibadah sunat kita tu akan dapat balasan syurga, walaupun kita sebenarnya tengah mengerjakan perkara yang mewajibkan kita neraka. Dan riak, ujub, takabur, hasad mewajibkan neraka tu. Tapi zahirnya buat amal sunat, tinggal perkara haruh tidur, tinggal perkara haruh makan siang hari kerana buat amal sunat. Tapi kita mengekali dosa-dosa besar yang mewajibkan kita neraka jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ni, bab ketaatan batin, maksiat batin, ilmu tasawuf doain kita tak peduli. Ha ni hak pekoh comel, pek tauhid pekoh comel. Tapi kalau tauhid pekoh pun tak peduli, tu tak ada nilai tu. Semayang pun tak terima, puasa pun tak terima. Oh tu kena semayang semula, kena puasa semula. Tambah kalau akidah pula, akidah yang salah. Oh tu berat tu. Ini cerita akidah comel, pekoh semayang puasa pun comel dengan ilmu. Ha ni, ketaatan hati, maksiat hati dan ilmu tu kita tak mengaji. Kadang-kadang orang learning kan, pah pekoh. Mana tasawunya? Tak ada. Pekoh memanjang. Sebab apa? Suka. Sebab pekoh ni benda orang nampak. Kita belajar pekoh, kita semayang comel. Kita pun tengok orang tu semayang. Kita pun tengok orang tu semayang. Tengok tu imam tu semayang. Lalu dah dia kata semayang. Tak comel dia kata. Kalau tak comel tu hai'ah lah. Sunat-sunat hai'ah dalam semayang tu tak comel. Ditilik orang. Ha ni, ditilik orang. Tilik apa orang? Tok imam dia kata. Semayang tak comel. Dah buat dia tok imam. Kita tak pandai. Lepas tu tak pandai. Apa tu? Dia belajar pekoh saja. Ha, kalau kita belajar dengan ilmu tasawuf, maknanya kita banyak perkara. Kita ak zahir lah. Kita hak payah kita nak pelihara adalah hak batin. Hak batin ni hak payah. Hak batin payah. Hak zahir kita belajar molek, kita jaga molek. Belajar semayang molek, semayang molek. Belajar ilmu Quran, ngaji Quran molek. Mudah je. Tapi kena belajar lah. Kalau tak belajar semayang pun payah juga. Tak ada betul. Ngaji Quran pun payah juga. Tak ada betul kalau tak mau belajar. Mudah je sunat, tapi kita payah dah. Belajar zahir pun payah dah. So belajar semayang payah. So belajar ngaji Quran payah. Malu dia kata. Buka mulut orang dengar. Ayah haji baca Quran macam baru masuk Islam. Jadi malu. Jadi belajar pun tak ambuh dah. Lepas tu amal macam mana? Nah, sekarang ni pekoh belajar. Bab ngaji Quran belajar. Lepas tu kita amal tu mudah lah. Kita akan jaga. Tapi kalau hak tasawuf, belajar. Tahu ikhlas, tapi nak bersifat dengan sifat ikhlas. Tahu riak, nak buang sifat riak. Hak tu payah. Ada. Ini hak bab ketaatan batin dan maksiat batin. Barulah dipanggil orang ni orang takwa sungguh. Bukan orang pura-pura supaya orang kata dia orang baik. Bukan. Orang takwa sungguh mengerjakan suruhan zahir dan batin, menjauhi larangan zahir dan batin. Itu takwa sungguh. Itu orang dapat hidayah sungguh. Itu lalu nilai kot tu. Lepas tu kadang-kadang ada orang kata kita belajar fardu ain ni, tak dang nak suluh orang. Dia kata memang tak dang nak suluh orang. Berapa? Hak kita pun Hak anak bini kita pun Tapi kalau nampak sayang-sayang kita buat salah, hak kita boleh cakap dengan dia. Kita sapalah ke dia, tu dakwah. Kita ajaklah dia belajar retek. Faham tak? Tapi matlamat kita belajar nak baiki diri, nak baiki keluarga kita. Tapi kalau ada di kalangan kita ni
hak buat tu tak pun nak kena, ha, kita sampaikan ilmu. Tapi kalau kita belajar tujuan kita nak tanding orang, nak itah hak orang, nak menyalahkan orang, akan nampak tu je kita tak nak nampak. Ha ni. Tuan turut niat kita tu. Niat kitanya nak sedap cakap, pandai cakap, amal dak roh. Pandai. Tapi kalau niat kitanya nak beramal, nak keluar daripada kelam jahil pada terang ilmu, insya-Allah Tuhan akan beri kekuatan kita beramal. Kemudian ada kita ni orang pandai cakap juga sikit-sikit, kita cakaplah dengan orang. Kita sapa ilmu kat orang pula. Bukan tak boleh cakap ni. Eh, learning jajak belajar. Cuba kau cerita ilmu apa Haji belajar learning. Eh, tunggu tengah jauh, jangan cakap-cakap pak ilmu, beramal sendiri je. Salah faham gitu. Maknanya hak perlu kita sampaikan, kita sampaikan. Tapi kita tujuan kita belajar ikhlas lillahi ta'ala, nak beramal supaya jadi bekal akhirat. Nak jadi bekal akhirat kena taat zahir dan batin. Nak lepas daripada seksaan akhirat kena menjauhi maksiat zahir dan batin. Kena menjauhi maksiat zahir dan batin barulah selamat daripada seksaan akhirat. Kalau maksiat zahir tinggal, maksiat batin riak, wujud takabur, hasad tak tinggal, waktu neraka dan kabair rasa besar belaka tu. Ha ni. Ini kitab Hidayatul Salikin comel. Ha, dia comel. Ha, kemudian dalam kitab Hidayatul Salikin ni, selepas cerita bab takwa hidayah, dia akan mulakan dengan tajuk aqidah. Itu permulaan takwa, aqidah. Kemudian pergi pada bab yang kedua, ketaatan zahir. Bicara bab istinja, bicara bab wuduk, bab semayam, bab jemaah, bab puasa. Ada kita ada tu salikin. Kita kelas di Masjid Kepayung ni, sebelum puasa tahun lepas dia dah tau. Baca tak bab puasa sebelum puasa tahun lepas? Ha? Baca tau? Ha. Dan Hidayatul Salikin kita ada bab puasa. InsyaAllah masuk bulan Syakban tu, kita masuk tajuk puasa. Ha, sebab dalam kitab Hidayatul Salikin ni, saya biasa gitu kalau baca kitab Hidayatul Salikin, tiap-tiap tahun. Masuk bulan Syakban, ha, masuk dalam. Abang apa? Lakoh-lakoh. Ha, lakoh. Masuk bab puasa dalam. Ha, sebab dalam kitab kita ni ada bab puasa. Hidayatul Salikin. Itu ketaatan zahir. Bab yang ketiga, pada menceritakan maksiat zahir. Hak daripada tujuh anggota. Ha, bab yang keempat, maksiat batin, sifat-sifat mazmumah. Bab yang kelima, ketaatan batin, sifat-sifat mahmudah. Ha, lengkap dalam ni untuk takwa dan hidayah. Dalam kitab Hidayatul Salikin. Sini duk cerita lagi ni. Ketaatan zahir, semayang, puasa. Ha, ada bab yang kedua dalam kitab kita. Sekarang ni cerita bab ketaatan batin dalam bab yang kelima. Di hadapan cerita bab maksiat zahir, bab yang ketiga dalam kitab kita. Kemudian maksiat batin, bab yang keempat dalam kitab kita ni. Di dalam kitab kita ni padan dengan nama hidayah, Hidayatul Salikin. Ha, sebab apa? Sebab nak jadi takwa hidayah kena lengkap. Ha, nama kitab Hidayatul Salikin. Sebab itulah saya sebut sama dah, kitab Hidayatul Salikin ni kalau orang tua-tua hak jenis ngaji zaman-zaman itu, kalau kita cari-cari-cari dan kita lama-lama, biasanya tak akan ketinggalan kitab Hidayatul Salikin. Ha, sebab waktu tu dulu kan amalan dia amalan Hidayatul Salikin. Kalau takbir, takbir tu ihram, kalau dulu-dulu, sekarang tak tengok dah, dia takbir tu ihram, Allahu Akbar, dia turun tangan dulu. Dia tengok dah. Di takbir tu ihram, Allahu Akbar, tangan turun dulu bawah, baru naik balik. Hal ini tak jumpa dah. Kalau dulu-dulu ada lah. Eh? Turun dulu tangan, baru naik balik. Ha, dan kita ada tersalikin kita ni lah. Sunat turun tangan dulu. Tapi kebanyakan ulama fiqh tak sunat buat gitu. Sunatnya lepas angkat tangan terus hubuh dada, tak payah terus bau dulu. Tapi orang tu ramai ni apa kita ni dia tersalikin. Tapi tak ada apa pun boleh lah. Tapi dan kita fiqh banyaknya tak sunat buat gitu.
Tu kata tak salah turun tangan dulu, dia kata. Habis minyak, dia kata. Dia kata gitu. Kakak Buddha dia. Tapi nak ceritanya, orang tu ambil mana tu turun tangan dulu? Hidayatul Salikin. Lepas sapu kepala, lepas sapu telinga, dia basuh tangan, dia pun sapu tekuk. Sapu tekuk. Amanu minaghulli yaumal qiyamah ni. Ha, masul raqab ni. Masul raqabah amanu minaghulli yaumal qiyamah. Sapu tekuk, orang ni selamat daripada belenggu di hari kiamat. Belenggu daripada api neraka. Tapi bab sapu tekuk ni khilaf ulama. Seorang mengatakan hadis tu da'ayah, dia kata hadis tu maudak. Tapi sapu tekak, sunat di sisi pandangan Imam Ghazali, pandangan Syekh Ramli, pandangan mazhab Hanafi. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak ada sapu tekak. Tapi dalam kitab Idatul Salikin kita ada. Ha, gitu je lah. Jadi waktu dulu sapu tekak ni bukan panah. Tengok ke dia panah? Bukan. Sunat bagi pandangan Imam Ghazali, pandangan Syekh Ramli. Sunat. Pandangan mazhab Hanafi. Sunat. Sapu tekak. Ha, gimana? Eh? Kalau kita tengok utuh-utuh dulu, amalan dia apa ni? Kitab Hidayatul Salikin. Jadi di antara ketaatan batin adalah tawakul. Tawakul. Kita sebut tawakal. Hospital tawakal. Ha, tawakal tak betul kalau ikut bahasa Arab. Tapi betul lah ikut bahasa Melayu. Dia tawakal lah. Dia tawakalu tawakulan. Tawakul itu masdar. Kalau kata tawakal, mana telah berserah diri PMRD jadi gitu. Kita nak tawakul, diri penyerahan tu. Itu bahasa Arab, tapi tak apalah. Kalau kata tawakal, bahasa Melayu. Bahasa Arab, tawakul. Ada apa-apa tu tak salah. Sebab bahasa lain-lain. Jadi, hak sifat kepujian adalah tawakul. Berserah hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta buat asbab. Serta buat asbab. Berserah tanpa buat asbab itu dipanggil umniyah. Umniyah makna apa? Angan-angan kosong. Khijir dok, lepas tu nak rezeki. Berobat dok, lepas tu nak sembuh. Itu dipanggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Hak ni hak Nabi kata ke sahabat, iqilha wa tawakkal alallah. Sahabat unta, tiba-tiba unta dia tak ikat. Dia tinggal gitu je. Nabi kata, iqilha. Ikat unta tu dulu. Lepas tu, wa tawakkal alallah. Maka dan berserahlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikat dulu. Kalau kita sekarang ni gok, kuci dulu molek. Kuci motor kereta tu dulu molek. Ni kuci motor letak di motor. Lepas tu mana? Tawakal dia kata. Kalau dah ada rezeki lah. Lepas tu orang pun lari, kising. Tebuk dahi. Ha, kuci dulu molek. Tak padang kuci kuci itu, kuci tekok, kuci pulak dengar-dengar apa ni, kuci tambahan tu. Lepas tu berserah kepada Allah. Kalau tak ada rezeki, akut dia orang juga. Lepas tu pernah berlaku hari Jumaat, kan masjid terkapung lama dah cerita tu. Ha, dia orang tengah semayang Jumaat, dia mari dengan van dia, dia pun berhenti tepi tu, dia pun akak motor dalam lori dia. Alah lori dia, bank dia tu lori. Akak pun atas lori dia. Sebab kucing ada dua kucing ni kan. Dua kerja lambat. Dia akak dulu, dia masuk bagi tempat dia, barulah dia syokeh. Nah, orang maju Jumaat belaka. Dan tak ada rezeki gitu lah. Nah, tapi kita sudah buat sebab molek dah. Pula kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tidak berserah kepada Allah, selain daripada kita tidak taat batin, kita akan tidak ada ketenangan. Takkan ada ketenangan kita ni. Mari duk mikir, ai. Contoh biasa orang pergi jalan. Pergi jalan jauh-jauh. Ai. Tinggal banyak malam ni, ai nanti orang naik. Ai duk kau lupa. Kucing molek dah. Pesan dah ke jiran-jiran. Ni nak pergi jalan jauh sikit 2-3 malam tak ada ni. Itu usaha kita. Patut hati kita berserah kepada Allah. Kalau kita tak berserah kepada Allah, tak ada ketaatan batin dan kita duk kelupur tu pun tak selesa.
Meduk mikir, siap dah ni 2-3 malam ni. Rumah gelap ni nanti orang lalu sekali kan. Mana? Jadi hati tenang ke tak? Kau tak tawakul. Kalau kita tawakul, hati kita jadi tumaknina. Hati kita jadi sakinah, tenang. Kita berserah kepada Allah. Balik, tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Balik, ya sungguh cokeh dia orang. Subhanallah. Gitu ya. Kalau kita ada usin dia, kalau lupa pun, kalau dang, dia naik-naik juga. Lepas tu, nak orang ni. Tak usah kita tinggal mana-mana, duduk rumah je. Senang, tak usah pergi lah mana-mana. Tak boleh tu nak pergi jalan kat rumah anak. Mana ni, dia baru beranak, baru bersalin. Dah. Usaha molek, kucing molek, barang-barang berharga jangan tinggal, pesan kau orang. Lepas tu kita pun, bismillah, kita pun jalan. Mudah-mudahan Tuhan lindungi rumah kita. Dah. Kena? Hati kita pun tenang. Tak serabut. Tak kalau serabut pun tak ada bedah kot. Balik kalau dah tak ada giang, tak ada giang juga. Itu tawakul. Buat asbab molek, kemudian berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tawakul ni dipanjang bicara dalam kitab-kitab kita ni, Idatus Salikin, dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kena faham bab tawakul ni. Kadang-kadang orang gitulah. Tawakul, satu lagi redha. Redha bukan berarti berdiam diri. Kita redha dengan apa qada Allah, bukan kita berdiam diri. Macam kita kata, kita ada nyakit. Orang tanya kita, dah sekarang ni berobat mana? Tak berobat dah. Kita tawakul, kita redha. Salah. Berobat tu perintah Nabi, fatadawau. Nabi kata, maka naklah kamu berobat, Nabi suruh berobat. Tapi kita berobat, hati kita berserah kepada Allah. Sebab abad tak beri bekas. Dan kita redha. Apa yang Tuhan uji pada kita, kita redha. Tapi bukan kita berdiam diri. Kalau kata tak berobat kerana tawakul, kerana redha, salah. Kalau kata tak berobat dah, sebab apa? Habis dah belanja, tak ada modal dah nak berobat. Ataupun tak berobat dah sebab doktor kata gitulah, doktor kata balik baca Yasin rumah dah lah, doktor pun dah aku dah. Contoh. Maka kita pun tak berobat dah sebab orang kata doktor tak aku dah. Lepas tu mana? Kita berserah kepada Allah. Sebab usaha ke tak? Habis usaha. Bukan tetap usaha, habis usaha. Selagi boleh usaha, kita kena usaha. Tapi berserah kepada Allah dan kita redha terima segala-gala qada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi tawakul ke, redha ke, kena ngaji molek. Kadang-kadang orang sebut tawakul, orang sebut redha, tapi tak betul. Sebab apa? Sebab tak mengaji molek. Apa dia tawakul, apa dia redha. Dalam kitab tasawuf dia ada tajuk asing-asing. Tawakul satu tajuk panjang dicerita. Dia ada martabak-martabak pula, kedudukan-kedudukan pula. Redha satu tajuk panjang. Dia kena ngaji molek situ. Itu dia antara ilmu-ilmu yang wajib fardu ain kepada kita belajar dan wajib fardu ain kepada kita beramal dengan ketaatan-ketaatan batin daripada segala sifat-sifat mahmudah. Bermula murad dengan maksiat zahir itu seperti zina dan mencuri dan minum arak dan membunuh orang dan memalu orang, memaki orang dan mengumpat. Wallah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma abtah alayna futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzukna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.